Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channel Raya Wisnu ya. Di video kali ini saya mau nge-share satu aplikasi ya, bukan unboxing. Aplikasi ini aplikasi buat download file di YouTube, Facebook, sama Instagram ya. Mungkin sebagian orang udah ada yang tahu ya aplikasi ini. Tapi bagi kalian yang belum tahu ya silahkan tonton videonya sampai habis ya, biar ngerti juga, jangan di skip-skip, oke? Oh ya, untuk aplikasinya ini nggak ada di Play Store ya. Kalian harus downloadnya itu di Google Chrome. Kita buka Google Chrome-nya. Ini adalah aplikasinya ya. Kalian tinggal cari aja, nama aplikasinya itu adalah SnapTube ya, seperti biasa ya. Mungkin untuk install kalian udah tahu, oke? Berhubung saya udah install ya, kita langsung buka aja aplikasinya. Aplikasinya ini nih. Biasa iklan. Nah, oke, untuk tampilannya seperti ini ya. Ada YouTube, Facebook, dan Instagram juga, yang lainnya juga ada. Oke, kita coba download file di Instagram ya. Tapi sebenarnya sih di sini download bisa, cuman agak ribet ya untuk Instagram dan Facebook, kita harus login dulu. Ribet lah. Jadi kita mas buka di aplikasi Instagramnya aja ya, biar gak ribet. Kita buka aplikasi Instagram. Mana ini? Nah, kalau udah masuk, kalian tinggal pilih foto atau video yang mau di download ya. Pilih dulu foto atau video yang kalian mau download. Nah, udah kalau udah ada, klik titik tiga di pojok kanan atas. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Kita pilih yang salin tautan atau bagikan ke. Nah, di sini ada daftar ya, mau disalin tautan juga bisa, bagikan ke beberapa aplikasi juga bisa. Kita scroll, kita cari SnapTube. Nah, ini ada unduh dengan SnapTube ya, kita klik aja unduh dengan SnapTube, langsung masuk ke aplikasinya. Untuk salin file juga bisa, salin link, maksudnya salin link terus buka SnapTube-nya, kita tempel di kolom pencarian terus cari juga bisa, cuman agak ribet, jadi mending gini aja biar gampang. Nah, oke, kalau udah tampilannya seperti ini ya, tinggal klik tanda panah yang ke bawah itu, yang di pojok kanan bawah, klik aja. Nah, di sini kita klik unduh ya. Kalau untuk Instagram itu nggak ada pilihan. Kalau bentuknya video ya kita unduh video, kalau foto ya kita unduh foto. Unduh satu item. Nah, oke, tanda checklistnya udah ya. Udah berubah jadi checklist, berarti ini udah selesai. Kalian tinggal buka di file dan cari filenya. Oke, lanjut kita ke Facebook ya. Nah, kalau udah buka Facebook, cari video yang mau kalian simpan ya, mau kalian download. Kalau udah nemu, klik bagikan, terus cari klik lainnya, terus unduh dengan SnapTube ya. Klik lagi SnapTube. Kalau udah tampil seperti ini, scroll ke bawah, terus klik download. Kalau untuk Facebook ada dua pilihan ya, musik sama video biasa. Oke, yang terakhir kita download filenya di YouTube. Nah, kita jika udah buka YouTube seperti biasa, kita pilih file yang mau kita download. Saya ngambil ini di NCS ya, biar nggak terkena copyright. Kita klik titik tiga itu, terus kita bagikan. Nah, di sini seperti biasa unduh dengan SnapTube. Kita tunggu. Nah, oke, untuk di YouTube ya, mungkin karena ini
aplikasinya diutamain buat YouTube. Nah, jadi di sini kita diberi beberapa pilihan ya, banyak untuk musiknya. Untuk musik itu ada kualitas ya, mulai dari kualitas yang terkecil ke yang terbesar seperti biasa. Kalian tinggal pilih. Untuk videonya juga banyak, dari yang terkecil yang 480 sampai ke 1080. Oke, tinggal kalian pilih untuk video ya, seperti biasalah, klik kualitasnya, klik unduh. Untuk musik juga sama sebenarnya, cuman di prosesnya itu ini kan video ke MP3 ke musik. Jadi kalau seandainya udah diunduh itu ada proses lagi, itu mengkonverter ya, dari video ke musik. Tapi itu nggak lama, yang lumayan lamanya itu yang pas pengunduhannya aja. Kita unduh yang sedang aja deh, yang MP3 128K aja. Di atas ini tunggu downloadnya sampai selesai. Nah, untuk selesai ini dia otomatis mengkonversi ke MP3 ya. Ini lumayan cepat juga sih, soalnya kecil, cuma berapa menit, pendek di sini. Mengambil font musik, oke, selesai. Kalian kalau udah selesai, ya tinggal cari di pengaturan berkas kalian. Oke, mungkin cukup sekian ya sharingnya, tambah gabut aja. Mungkin jika kalian punya aplikasi yang lebih bagus dari SnapTube ini, kalian bisa kasih tahu di kolom komentar ya. Sama buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Jika kalian suka, klik like. Jika tidak suka, dislike juga nggak apa-apa. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, boleh di share. Oh ya, untuk sekali untuk link downloadnya ada di deskripsi ya, kalian tinggal baca di deskripsi, klik linknya langsung unduh. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Video yang mungkin video selanjutnya saya bakal unboxing barang ya. Mau tahu barangnya apa ya, makanya subscribe dulu, aktifin loncengnya biar kalian tahu dapat notifikasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.